Oke, assalamualaikum guys. Oke, hari ini aku nak buat sikit review lah untuk motor aku ni. Alang-alang aku sekarang ni tengah tersangkut dengan hujan. Mainlah aku tunjuk sikit review tentang motor aku ni. Oke ya. Oke, first apa eh? Nak cakap apa tak tahu ni. Oke lah. Okay, first kali motor ni bagi aku okey lah kan. So tak apalah, korang tengok dululah macam mana rupa bentuk dan design dia. Aku pusing-pusing dulu sikit-sikit kat motor ni lah. Okay, daripada depan, dari segi tepi dan belakang. Okay ya. Ni sepatutnya pada asalnya dia ada eco, tapi aku dah potong, aku letak signal LED kat situ. Aku buat sendiri je benda ni, senang eh. Okey, lepas tu antara kelebihan dia menggunakan sistem monoshock dengan tabung nitrox. N2O. Orang kata nos lah, nos. Lepas tu lagi satu, dia gunakan brake daripada Vibri. Sama juga dengan depan pun guna brake library. Okey, duduk balik, letih. Okey ya. Lagi satu, jadi aku tunjuk lah apa persamaan dia dengan KTM, dengan KTM Duke. Okey ya. Okey, kalau korang tengok dari sini, ada benda yang pangkah tu kan, yang dekat blok tu, yang pangkah tu, tu lebih kurang dengan KTM. So selain tu ada persamaan dengan tu penunjuk aras minyak hitam, pembuka nak minyak hitam dan tempat oil filter. Okey, kau tengok dia punya, cuma beza dia punya kepuk tu lah, kepuk tutup enjin ni cuma beza lah dengan KTM. Okey, kalau kau tengok dekat laman web memang sama lah kedudukannya. Okey, tayar pula sekarang dia bagi tayar MRF saiz 130 stroke 70. 130 70. Okey, tayar di hadapan dia gunakan 170, tak silap aku lah. Kalau aku silap, nanti aku tulis kat bawah tu. And okay, tu tayar MRF. Tayar ni agak licin lah, sebab tayar kilang kan. Tapi waktu panas quite good lah untuk ni lah, jalan yang panas, cekaman yang bagus. Lepas tu dekat bahagian belakang tu ada magat, dua magat tu memang disediakan bukan aftermarket actually. Okey, balik pada bahagian panel lah, aku akan tunjuk sikit bahagian panel. Daihatsu tu, Daihatsu saja tampal, tak mampu kan beli Daihatsu. Okey, tu kunci. Inilah kunci motor ni. Okey, kita on dulu tengok macam mana. Okey, antara kelebihan dia itu adalah penunjuk gear neutral, penunjuk bateri, penunjuk suhu, penunjuk minyak hitam, awaran minyak hitam kalau kurang, fuel injection, dia fuel injection punya penunjuk, dan tu adalah logo daripada Bajaj. Kalau ada orang yang kreatif, dia akan letak gear indicator kat situ. Okey, motor ni digunakan sistem dual, sistem analog dan digital. Okey, situ penunjuk paras minyak hitam, penunjuk odometer dan penunjuk speedometer dan tarik dan masa. Okey, situ kita boleh tekan M ni untuk tukarlah trip. Okey, trip 1, trip 2 dan odo. Selain tu antara kelebihan dia, kita boleh tengok dekat bahagian tu ada lampu bila malam agak aku. Okay.